Assalamualaikum semua, bersama aku lagi dengan channel Buat Duit Percuma. Pertama sekali aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah yang telah support video aku daripada dulu sampai sekarang. Yang belum support lagi, korang boleh tekan button subscribe dengan butang lonceng untuk mendapatkan maklumat yang lebih awal lah tentang Buat Duit Percuma. Okey, dekat sini aku akan buat satu video mengenai video tentang ni yang panel glowies tu. Aku akan withdraw pada hari ni. Ya, aku akan withdraw sebab point aku dah cukup. So aku akan tunjukkan cara-cara untuk register yang belum tengok lagi video ni dan cara-cara withdraw. Okey, tanpa buang masa aku akan pergi kepada cara-cara untuk register terlebih dahulu lah. Okey, dekat sini korang boleh tengok duit percuma daripada website ini RM90. So aku akan dah cukup untuk withdraw sebanyak RM90. Okey. Aku akan tunjukkan cara-cara untuk register terlebih dahulu. Okey, aku harap korang tak skip lah video ni supaya korang tak terlepas ataupun mudah faham lah kak. Sebab kalau korang skip nanti mungkin tak faham ke, ada yang tak tahu ke kan. Aku harap korang tak skip. Nanti link untuk register ni aku akan letakkan dekat description YouTube aku. Korang boleh tekan dekat situ. Okey, apabila korang dah tekan link dekat register dekat description YouTube aku, nanti korang disuruh bawa ke satu page macam gini. So diorang suruh register terlebih dahulu, masukkan email, password. Okey, lepas tu korang tekan tick. Kemudian korang dah masukkan ni, korang just tekan register. Lepas korang dah register, nanti akan ada satu page macam gini. Dia akan keluar macam gini, korang just tekan OK sahaja. Apabila korang dah tekan OK, nanti akan ada satu email daripada pihak Glowies akan hantar kepada Gmail kita korang untuk verify email. Korang just tekan ni untuk verify email yang biru ni. Apabila dah tekan, nanti akan ada satu message macam gini, bermaksud korang punya panel Glowies tu dah verify. Okay, korang just tekan OK. Apabila korang dah tekan OK, nanti dia akan suruh login lah. Masukkan email yang korang register tadi dengan password tadi, kemudian tekan login. Okey, apabila korang dah tekan login, korang akan nampak satu dashboard macam inilah, dashboard utama. Apa yang perlu korang buat ialah benda wajib, iaitu tekan gambar profil warna biru ni. Korang wajib lengkapkan profil terlebih dahulu, okey. Korang tekan user profile. Apabila korang dah tekan user profile, nanti korang disuruh isikan detail ni semua, okey. Masukkan, ingat nama ni seperti dalam nama IC, okey, untuk memudahkan proses transfer duit nanti. Kalau korang dah cukup point, masukkan alamat, ni state, hari lahir, jantina, ni apa, pelepasan sekolah, sampai mana, tahap mana korang. Masuk je semua yang berkaitan, lepas tu masukkan nombor IC. Korang scroll bawah lagi adalah, korang penuhkan je semua ni, semua page ni korang penuhkan. Jangan risau, website ni bukan scammer, dah ramai buat duit dengan website ni. Okey, lepas korang dah lengkapkan semua ni, korang just tekan tick dekat sini. Lepas tu korang tekan save. Okey, lepas kemudian korang dah completekan semua ni, korang pergi dekat banking details. Korang masukkan, korang select bank korang. Lepas tu dengan korang punya account number lah, account number bank. Okey, untuk korang transfer duit nanti. Apabila korang dah settle semua benda ni, korang just tekan save. Simple je cara daftar. Lalu kemudian aku akan tunjukkan dalam website tersebut lah. Okey, dekat ini website dia, korang boleh tengok ni. Sekarang aku ada point ni 10,000. Okey, 10,000 point. Aku akan tunjukkan cara-cara korang share lah link ni dekat kawan-kawan korang. Korang pergi dekat My Referrals, tekan refer balik. Kemudian korang ni link korang, okey. Link korang ni korang just tekan copy. Lepas tu korang share lah dekat kawan-kawan korang supaya diorang join korang sekali untuk dapatkan survey lah. Nanti aku tunjukkan survey dia macam mana. Okey, ni link korang. So sekarang aku akan transfer lah. Okey, korang nak, kalau nak transfer duit, kalau point dah cukup, korang pergi dekat My Reward. Lepas tu kemudian reward. Okey, dekat sini dibahagikan kepada dua reward, iaitu RM30 dengan RM30 touch and go lah. Okey, kalau aku nak RM30 cash masuk ke dalam bank sebab aku tak ada account touch and go. So aku akan transfer lah
So aku ada RM10,000, bermaksud aku akan dapat RM90. So aku akan just tekan redeem sahaja. So aku akan maxkan lah ni RM3,000. So aku akan habiskan semua. Point tinggal lagi RM7,100. Ini point korang, point yang ada. Korang dah guna point sekarang RM3,000 untuk apa? Untuk redeem RM3 ni. So tinggal balance RM7,100. So aku tambah lagi satu, bermaksud dah kurang. Tambah lagi satu, dah tinggal RM1,100. So aku akan habiskan semua. So aku akan dapat RM90. Aku akan tekan redeem sahaja. Redeem. Okay, apabila korang dah tekan redeem, nanti poin korang akan ditolak lah. So korang pergi dekat ni, titik 3 ni, tekan dashboard. Okay, korang boleh tengok lah dekat sini korang punya point pending, bermaksud dalam proses lah. Okay, pending. Korang boleh tengok sini, view detail, lebih lanjut apa yang korang redeem. Korang boleh tengok dekat sini. Okay, kat sini korang boleh tengok cash value RM3,000, unit 3. Okay, itu sahaja. Benda simple, korang hanya share dekat kawan. Okay, ini point yang aku tinggalkan RM1,100. Okay, ada yang ramai tanya kenapa tak dapat yang survey kan. Okay, survey dia macam gini. Okay, apabila nanti akan pihak Glovis akan hantar survey. Okay, survey dia macam gini. Korang boleh tengok, ini untuk 50 point dan ini untuk 650 point. Okay, korang akan dapat email nanti macam gini. So korang just tekan je mula sekarang, nanti dia akan bawa ke satu page untuk jawab survey. Okay, tambahan lagi satu, siapa yang nak join group Telegram buat duit percuma, aku akan letakkan link dekat description itu aku. Korang boleh tengok ni betapa ramai. Dan yang tengah berusaha untuk buat fanmart lah, korang boleh tengok dekat sini. Okay, semua di share. Kalau ada apa masalah, korang boleh share dekat sini. Okay, sampai situ sahaja channel buat duit percuma. Assalamualaikum.